Apa yang akan kalian lakukan jika terdampar di sebuah wilayah yang tak dapat dihuni oleh manusia? Pada hari itu, semuanya baik-baik saja. Namun, pada suatu waktu, gue sedang melintasi lautan. Karena cuaca pada saat itu buruk, gue tak dapat mengendalikan kemudi pesawat yang sedang gue kendarai. Akhirnya, gue mengalami sebuah kecelakaan dan terjatuh di lautan yang sangat mengerikan. Lautan yang mengerikan itu bernama Segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda terkenal akan hilangnya berbagai kapal dan pesawat yang tak bisa dijelaskan. Dan masih banyak fenomena aneh lainnya yang diduga terjadi di lingkup garis segitiga ini. Di petualangan kali ini, tujuan gua cuma satu, yaitu bertahan hidup dan pergi dari lautan Segitiga Bermuda itu. Bagi kalian yang menonton, jangan lupa untuk tinggalkan subscribe. Satu subscribe dari kalian sangat berarti dan membuat gua lebih semangat untuk membuat video menarik lainnya. Ayo, ambil cemilan dan posisi ternyaman kalian dan selamat menyaksikan. Dimana ini? Kenapa gue berada di tengah laut kayak gini? Bukannya terakhir kali gue naik pesawat dan mau pulang? Oh iya, gue baru ingat. Waktu itu gue sedang menaiki pesawat, lalu terjatuh karena melintasi laut yang menyeramkan. Dan cuaca pada saat itu juga angin kencang dan hujan badai. Sepertinya kita terjebak di lautan Segitiga Bermuda yang banyak orang bicarakan itu. Barang-barang gue juga hilang semua. Mungkin tenggelam ke dasar laut. Yah, mau gak mau kita harus tetap bertahan hidup di tempat ini. Di saat itu, tepat di mana gue berdiri ada sebatang pohon. Lalu gue mengambil kayu dari sana. Setelah itu gue membuat sebuah crafting table dan perahu kecil. Tak lupa di saat itu gue juga membuat sebuah kapak dari kayu. Kedua hal ini akan membantu kita untuk bertahan hidup di tempat ini. Baru aja beranjak dari tempat tadi, gue seperti tertarik oleh sesuatu. Dan ternyata gue ditarik sama putri duyung jadi-jadian yang ada di sana. Buset dah, udah gembel kayak gini masih ada aja yang suka. Ya untung aja gue berhasil kabur dari kejaran putri duyung itu. Ogah juga sih gue berduaan sama dia di tengah laut kayak gini. Udah gitu mukanya nyeremin lagi. Dengan rasa cemas, gue pergi ke tengah laut area kita tadi untuk mencari perahu kecil yang udah gue buat sebelumnya. Ya, soalnya kita harus segera pergi dari sini. Gue gak mau jadi makanan monster laut yang mengerikan, ya, yang ada di lautan Segitiga Bermuda. Dengan penuh harapan, gue gayuh perahu kecil ini untuk mencari secercah tanda kehidupan. Ya, yang bikin ngeri di sini itu, cuacanya selalu turun hujan deras dan berkabut, yang membuat suasananya semakin mengerikan. Singkat cerita, setelah semalaman pergi tanpa arah, gue menemukan sebuah pulau. Lalu gue bergegas pergi ke sana. Setibanya di sana, gue mengambil batu untuk membuat furnace. Oh ya, gue membakar jungle wood untuk mendapatkan charcoal. Karena kita butuh untuk membakar rumput laut. Duh, perut gue lapar banget teman-teman. Jadi untuk sementara gue makan rumput laut bakar dulu, biar bara darah kita itu bertambah. Sambil menunggu, gue melihat sekitar pulau itu untuk memastikan pulau ini tuh aman atau tidak. Yah, gue melihat ada satu skeleton di sana. Dan di pulau itu, gue menemukan semangka. Jadi karena gue udah lapar banget, langsung aja tuh gue lahap semangkanya yang gue dapetin di pulau itu. Karena masih belum cukup, gue kembali memakan rumput laut biar darah kita itu full lagi. Di sini gue beruntung banget, karena di pulau itu gue mendapatkan banyak semangka. Semangka inilah yang bisa kita jadikan pasokan makanan ke depannya. Sewaktu mengambil semangka yang ada di sana, di saat itu hujan kembali turun. Seketika suasana di pulau itu menjadi mengerikan. Gue rasa kita masih butuh kayu, jadi gue mengambil kayu dari pohon yang ada di pulau itu sebanyak mungkin. Lalu gue membuat stone pickaxe dan torch untuk menunggu hujannya reda. Dan gue juga gak mau sih harus mengarungi laut yang menyeramkan itu di saat hujan kayak gini. Ya, jadi gue putuskan untuk pergi mining. Di awal mining itu gue berhasil mendapatkan coal. Yah, ini awalannya bagus banget sih. Lalu di dalam sebuah cave gue menemukan dua iron di sana.
Langsung aja di saat itu gue bakar airannya. Dan ya, ini adalah aulan yang bagus untuk membantu kita bertahan hidup di segitiga bermuda ini. Setelah airannya matang, gue membuat shield. Tujuannya untuk membantu perlindungan diri dari serangan makhluk yang menyerang kita. Setelah itu gue lanjut mining lagi dengan mengambil coal yang ada di sana. Niatnya gue tuh mau pergi kan dari pulau ini. Tapi di saat itu hari sudah berganti malam. Bakalan berbahaya banget sih kalau kita melanjutkan perjalanan pada malam hari. Jadi pada malam itu gue putuskan untuk menginap di tunnel mining. Ya, sambil menunggu pagi tiba. Sebelum lanjut berpetualang, gue mau ngajak kalian semua untuk bermain game World of Tank. Pasti dari kalian udah banyak yang tahu tentang game ini. Ya, World of Tank adalah sebuah permainan action MMO berbasis tim yang didedikasikan untuk pertempuran tank bermesin di pertengahan abad ke-20. Ya, Perang Dunia Kedua. Game ini bisa kalian mainkan di berbagai platform, di PC, handphone, atau konsol. Selain itu, game ini juga banyak meraih penghargaan. Salah satunya Guinness World Record pada tahun 2011, ya, sebagai pemain terbanyak yang masuk ke server MMO. Di dalam game ini, kita juga bisa multiplayer. Jadi kalian bisa main bareng sama teman kalian buat ngerasain sensasi Perang Dunia Kedua. Buat menambah keseruan kalian bermain game ini juga memiliki koleksi lebih dari 800 mesin, 5 tipe tank destroyer, artileri, tank ringan, tank sedang, dan tank berat. Jadi kalian bisa memilih jenis tank yang cocok buat kalian. Jangan lupa gunakan kode Redeem Combat untuk mendapatkan hadiah yang menarik. Ya, dengan kode tersebut kalian bisa dapetin tank premium Cromwell B, 250.000 kredit, 7 hari waktu akun premium, dan 3 tank premium Tiger. Buat kalian yang mau main game ini secara gratis, silahkan cek link yang gue taruh di deskripsi ya guys. Kalau gitu, ayo kita lanjut petualangannya. Pagi hari pun tiba, tapi cahaya matahari tetap saja tak terlihat di segitiga bermuda ini. Kita benar-benar terdampar di sebuah tempat yang jauh sekali dari peradaban manusia. Pada pagi itu, di saat hendak mau pergi, gue diserang oleh mayat hidup. Mungkin mayat ini adalah jasad dari orang sebelum kita yang sudah pernah terdampar di pulau ini. Di hari itu, gue melenyapkan rasa takut gue untuk mengeksplor dan mencari lebih jauh tentang pulau ini. Siapa tahu kita bisa menemukan sesuatu. Dari atas puncak bukit, gue tak dapat melihat apapun di sekitar, karena jarak pandang gue itu terhalangi oleh kabut. Di sana, gue kembali bertemu dengan mayat hidup dan seekor burung aneh yang menyerang gue. Dengan sigap, gue menggali ke bawah tanah untuk menyelamatkan diri. Makhluk apa itu tadi? Dengan hati-hati, gue keluar dan menyerang kedua makhluk ini. Kematian kedua makhluk tadi seolah pertanda yang baik buat kita. Ya, di saat itu cuaca berganti menjadi cerah. Itu tandanya Allah masih berpihak kepada kita. Gua pun kembali melanjutkan perjalanan. Siapa tahu kita menemukan tanda kehidupan. Setengah harian lamanya gua keliling, tapi tetap tidak terlihat manusia yang tinggal di sini selain kita. Di saat itu, kaki gua juga sempat terkena racun oleh makhluk air. Untung aja kaki gua gak kenapa-napa. Yah, singkat cerita gua pergi ke pulau kecil yang ada di depan sana. Setibanya di situ gua langsung memberi pencahayaan. Jadi gue pergi ke sana untuk bermalam sambil menunggu pagi tiba. Semoga aja suatu saat nanti kita bisa pergi ya dari segitiga bermuda ini teman-teman. Soalnya serem banget. Jadi di pulau itu gue kembali mengambil kayu sebanyak mungkin. Dan pas lagi ambil kayu, dari kejauhan gue melihat bentuk pohon yang menyeramkan. Pasti kalian pernah ya ngeliat pohon kayak gini waktu malam hari. Dan bentuknya itu ngeri. Sudahlah, mungkin cuma halusinasi gue aja. Keesokan paginya, gue tetap gak bisa tidur karena selalu merasa bahaya. What the heck? Kenapa ada Robrian di sini? Apaan tadi tuh? Sumpah jump scare banget. Kenapa ada Robrian ya di tempat ini? Ayo guys, kita harus segera pergi dari tempat ini sebelum sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Sumpah, kaget banget gue bertemu dengan Herobrine tadi. Apakah dia yang menghabisi para manusia yang pernah singgah ke tempat ini? Atau mungkin memang tidak ada manusia yang mampu bertahan di segitiga bermuda ini? Gue pun pergi dari tempat tadi dan kembali berhenti di salah satu pulau. Di sana gue kembali mining dengan menggali ke bawah. Kali ini kita harus mencari iron dan membuat armor. Herobrine tadi seolah-olah menjadi ancaman yang berbahaya bagi kita.
Jadi, kita harus segera membuat armor untuk melindungi diri. Mining kali ini, gue mendapatkan lumayan banyak iron. Jadi gue buat armor dari iron itu, ya walaupun kurang sepatu, tapi paling enggak sekarang perlindungan diri kita jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah mining tadi, gue pun melanjutkan perjalanan. Kali ini gue agak pede lah ya teman-teman ya, karena udah ada armor ini. Nah, singkat cerita, gue berhenti pada sebuah pulau. Di saat itu yang ada di kepala gue, kalaupun nanti ada hero brand itu lagi, atau musuh lainnya, gue siap untuk menghadapi mereka. Karena gue yakin kita pasti bisa keluar dari segitiga bermuda ini. Di pulau itu, gue membuat base sementara di bawah akar pohon. Karena gue juga capek untuk melanjutkan perjalanan. Kita bisa menetap di sini untuk sementara waktu, yaitu untuk membuat kapal. Jadi, kalau nanti kita kembali menjelajahi segitiga bermuda ini, akan jauh lebih aman. Di base kecil itu, gue membuat chest untuk menyimpan barang. Entah kenapa, melihat dari dalam sini, gue merasa lebih tenang. Daripada harus di luar sana tergur hujan badai dan berkabut, nanti ada hero brain lagi. Tadinya gue mau ambil semangka yang ada di depan base, tapi gue malah diserang oleh skeleton yang matanya itu bercahaya putih. Dan juga ada main hidup lainnya yang menyerang gue. Bisa dibilang ini adalah kesalahan yang fatal, karena gue hampir aja mati oleh mereka. Tapi untung aja gue bisa mengatasinya dengan cepat masuk ke dalam base. Hampir aja. Sakit-sakit banget ya mafos yang ada di sini. Semalaman pun telah gue habiskan untuk menunggu pagi tiba. Dengan rasa ngantuk karena begadang, gue melihat keluar dan di hari itu cerah sekali. Ya sakit banget cahaya matahari kena ke mata teman-teman kalau begadang kayak gini. Tapi kita harus segera membuat sebuah kapal sebelum semuanya terlambat. Kali ini gue mau bikin fondasi awal dari kapal kita. Tapi di saat itu gue kembali diserang oleh skeleton bermata putih. Jujur ini ngeselin banget ya. Karena skeleton bermata putih ini lebih tebal darahnya teman-teman. Ya, dan di hari itu entah kenapa waktu cepat sekali berlalu. Jadi gue balik lagi ke base. Sementara nunggu pagi tiba, gue pergi mining lagi. Sumpah ya, ini gue lembur bagai kuda banget ini. Belum tidur aja udah mining lagi. Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Karena armor gue itu masih kurang sepatu. Jadi ya kita harus pergi mining lagi. Di dekat base gue ini, di sana gue mendapatkan iron yang cukup untuk membuat sebuah sepatu. Sambil menunggu ironnya matang, gue melihat resep untuk membuat rudder atau setir kapal. Ternyata untuk membuat setir kapal itu membutuhkan gold ingot dan beberapa iron untuk membuat ship engine-nya. Oke, jadi kita harus pergi mining lagi buat cari gold dan iron yang banyak. Tapi sebelum itu, gue membuat sepatu dan sebuah pickaxe dari iron. Pas gue gali ke bawah, ternyata tembus ke sebuah cave. Di saat itu gue langsung loncat dan berhasil menemukan gold ore di sana. Di dalam cave itu, gue juga mengambil redstone. Siapa tahu berguna nantinya. Lalu gue kembali mengambil gold ore dan menelusuri cave itu lebih dalam. Pas gue turun ke bawah, gue menemukan diamond. Walaupun satu, tapi gue anggap ini sebuah kehokian. Ternyata perkiraan gue salah teman-teman. Sumpah ya ini Hero Brian serem banget ada di mana-mana. Ya, gue kembali bertemu dengan Hero Brian ya teman-teman. Entah apa maksud dari semua ini. Tapi yang jelas ketika berada di bawah sana, gue kembali mendapatkan apa yang gue cari. Nah, pas ke atas ada Goblin Trader yang menghampiri gue. Di saat itu gue menukar Iron Ingot yang gue punya dengan Goblin Trader itu. Ya, lumayan lah ya, cuan satu. Gua pun kembali lanjut mining untuk mendapatkan ore yang berguna. Singkat cerita, gua kembali ke base dan membakar semua ore yang gua temukan di saat mining itu. Ya, kemudian gua kembali melanjutkan pekerjaan membuat sebuah kapal. Pada hari itu, gua kembali mengambil stok kayu. Sewaktu bekerja membuat kapal itu, gua kembali diteror oleh Hero Brian. Sumpah dah ini, kayaknya di arwah yang gentayangan gitu gak sih? Kenapa dia ganggu gua terus ya? Dengan perasaan sedikit khawatir, gue tetap melanjutkan membuat kapal itu. Sampai waktu pun tak terasa sudah malam. Akhirnya gue kembali ke base dan melanjutkan pekerjaan membuat kapalnya esok hari. Besok harinya, ketika pagi tiba, gue kembali melanjutkan pekerjaan membuat kapal. Karena semakin cepat selesai akan semakin baik. Karena kita bisa segera mungkin pergi dari pulau ini. Soalnya gue udah muak banget teman-teman dihantui oleh Hero Brian itu.
Cukup melelahkan juga ya ternyata membangun kapal ini. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Karena sebentar lagi kita akan pergi berlayar menggunakan kapal ini. Tanpa khawatir harus ditarik lagi oleh makhluk aneh di Laut Segitiga Bermuda. Pada keesokan harinya, gue lanjut membuat kapal. Karena tinggal bagian depan dari kapal ini yang harus gue bikin. Sialnya di hari itu Hero Brian kembali muncul. Sebelum kedatangannya itu, gue melihat cara dia datang, teman-teman, untuk menghantui kita. Kalau gue pikir, Hero Brian ini kayaknya mata-mata deh yang diutus oleh makhluk lain untuk mengawasi daerah Segitiga Bermuda ini. Tapi entahlah, yang penting gue gak kenapa-napa sejauh ini. Cuma agak kaget aja sih setiap kali Hero Brian ini muncul. Kalau gitu, ayo kita lanjut bikin kapalnya, teman-teman. Untuk bagian depan kapal ini, gua gak terlalu banyak memberi hiasan. Yang penting setiap sisi dari kapalnya itu tidak ada yang bocor dan mampu menahan kencangnya ombak di lautan Segitiga Bermuda. Gua juga gak lupa untuk menambah palang kayu di tengah kapal ini, biar kapal kita ini seimbang. Jadi bikin palang ini tuh bagian terakhir dari kapal ini. Yah, akhirnya di hari itu gua kerja lembur sampai malam. Setelah bagian dari kapal ini selesai semua, gua istirahat di sana pada malam itu. Besoknya gue senang banget, karena usaha gue selama beberapa hari belakangan ini membuahkan hasil. Kapalnya itu udah jadi, walaupun ukurannya kecil, tapi paling enggak bisa melindungi kita ketika berada di tengah laut. Di hari itu, gue juga membuat rudder atau setir kapalnya, agar kapal tersebut bisa berlayar. Di momen itu gue excited banget, karena senang aja gitu, kapal bikinan sendiri, terus kita bisa mengendalikannya di tengah laut. Nah, pas gue coba pasang setirnya, kapalnya itu gak berfungsi sama sekali. Di saat itu gue agak panik sih, karena pas gue coba berulang kali tetap aja gak bisa. Bahkan hari juga udah malam nih. Duh, gimana ya. Besok harinya gue kembali mencoba untuk memasang setir kapalnya. Kali ini gue coba tes pakai blok kayu aja, dan ternyata bisa dong. Di sini dapat gue simpulkan kalau kita itu nggak boleh megang sesuatu di saat meletakkan setirnya. Setelah itu langsung aja gue taruh setirnya di kapal kita, biar kapal yang gue bikin ini tuh bisa berlayar. Dan coba kalian lihat, kita berhasil, teman-teman. Let's go. Akhirnya nggak sia-sia. Tapi di saat itu masalah baru pun muncul. Jadi mekanisme dari kapal itu lumayan rumit juga ternyata. Tadinya gue pikir kita cukup naruh setir aja gitu kan, dan bisa berlayar. Tapi gak semudah itu. Coba kalian lihat deh, kapalnya sedikit tenggelam. Pas gue baca-baca, ternyata kita harus membuat floater. Jadi, floater ini tuh berfungsi untuk membuat kapalnya itu mengapung di atas air. Ya, mungkin untuk mengurangi berat massanya kali ya. Untuk membuatnya, kita membutuhkan 4 buah string. Langsung aja di saat itu gue pergi mencari stringnya. Mungkin karena hoki, gue mendapatkan 2 string pertama di dekat rumah. Lalu gue masuk ke dalam hutan untuk mencari spider dan mengkilnya. Singkat cerita, gue berhasil mendapatkan 4 buah string setelah keliling pulau. Lalu gue kembali ke base dan membuat floater yang kita butuhkan. Untung aja dengan ingredients yang ada, gue mendapatkan 16 floater. Worth it lah ya dengan usaha gue yang bisa dibilang cukup sulit gitu loh, karena harus keliling pulau untuk mencari string ini. Setelah itu, gue juga membuat ship engine-nya. Nah, ship engine ini berfungsi untuk menambah kecepatan dari kapal kita. Ya, seperti pada umumnya, kapal itu kan butuh bahan bakar, teman-teman, untuk berlayar. Jadi, ship engine itu kurang lebih fungsinya sama lah. Dengan begini, alat-alat yang kita butuhkan sudah lengkap. Tinggal menunggu besok pagi tiba untuk pergi dari pulau ini. Besok paginya, baru aja mau berangkat menggunakan kapal itu, dari kejauhan gue melihat ada creeper di dekat kapalnya. Jujur aja di saat itu gue deg-degan banget, karena gue gak mau creeper itu meledak di dekat kapal yang udah gue bikin. Yang bikin seremnya itu, masa ada creeper yang bisa berenang? Creepy banget kan ngeliatnya. Jadi, jalan satu-satunya ya gue alihkan aja tuh perhatian creepernya untuk menjauh dari kapal, lalu gue pun mengkillnya. Setelah itu, gue coba pasang ship engine di kapalnya. Ya, sekalian ngetes juga apakah kapalnya itu udah aman untuk kita bawa berlayar. Di saat yang bersamaan, ada muncul mayat hidup lagi yang menghampiri gue. Kayaknya dia tahu deh kita bakalan pergi dari pulau ini. Tapi siapa juga yang mau ngajak nih mayat hidup buat berlayar bareng. Jadi gue bantai aja dia, teman-teman. Balik lagi ke urusan kapal. Ya, jadi di bagian belakang kapalnya itu gue pasang floater. Soalnya di bagian belakang ini kapalnya itu agak tenggelam. Dan pas gue lihat emang nambah ke atas dikit sih ketika dipasang floaternya. Gue pun kembali ngetes kapalnya. Soalnya gue belum naruh coal di dalam ship engine-nya.
Sebelum pergi, gue mengambil call, ya, untuk ngetes fungsi dari SIP engine-nya. Karena ini hal yang paling krusial. Jangan sampai kita melakukan kesalahan di bagian ini. Bisa-bisa kapal kita bocor atau menjadi lambat. Nah, pas gue coba, beneran bisa bikin kencang dong, teman-teman. Wah, keren banget ini mah. Ngebut kapal kita, cuy. Di hari itu, sebelum berangkat, gue mencari beberapa perlengkapan. Seperti semangka, kol, dan iron. Soalnya, kita bakalan susah untuk mencari bahan-bahan tersebut kalau udah di tengah laut nanti. Setelah mendapatkan apa yang gue cari, gue pun kembali ke base. Ya, untuk memilah dan memilih barang mana yang harus gue bawa. Ketika berada di base, gue mendengar ada suara monyet. Dan ternyata benar dong, teman-teman. Ada seekor monyet di dekat pekarangan base gue. Duh, tapi gue gak ada pisang. Kalau kita berhasil nge-timing monyet itu, pasti bakalan seru banget. Soalnya kita berlayar ada temennya. Widih. Setahu gue, pisang itu bisa kita dapetin di pohon jungle. Nah, kan? Benar ada, teman-teman. Let's go. Pas gue coba balik ke tempat monyet tadi, dia menghilang. Tapi, coba kalian lihat apa yang gue temukan. Yah, gue melihat ada sebuah tanda besar, huruf E. Warnanya seperti darah. Wah, firasat gue udah gak enak banget, teman-teman. Jadi, di saat itu gue cepat-cepat nge-timing monyetnya. Dengan rasa penasaran, gue memberanikan diri untuk mendekati tanda itu. Siapa ya yang bikin tanda kayak gini? Dan apa juga gitu loh tujuannya? Tapi yang pasti, kayaknya ini peringatan buat kita deh. Biar cepat pergi dari pulau ini. Jadi gue segera pergi ke kapal dan, oh iya, kita kasih nama monyet ini Luobi aja ya teman-teman. Dengan Luobi, kita akan berlayar mengelilingi laut segitiga Bermuda ini. Entah kenapa, dengan adanya Luobi, hati gue sedikit tenang. Karena gak kesepian banget gitu loh. Jadi, buat kita semua jangan pernah menyakiti hewan ya guys ya. Sebelum berangkat, gue memindahkan setir kapalnya ke dalam. Biar lebih aman. Soalnya, kita gak pernah tahu ada hal apa aja di lautan. Apalagi ini di segitiga Bermuda. Kalau gitu, ayo guys, kita berangkat untuk menjelajahi lautan segitiga Bermuda ini. Let's go! Baru aja berlayar, cuaca di saat itu turun hujan yang sangat deras. Dan disertai kabut yang tebal. Sewaktu di tengah laut, kapal gua terombang-ambing karena saking kencangnya ombak. Jadi gua coba pergi ngecek keluar. Dan pas di luar, gua melihat ada seekor ikan yang bentuknya itu aneh banget. Gua gak tahu sih apa namanya. Tapi yang jelas, bentuk dari tubuhnya itu aneh. Pas mau lanjut berlayar, tepat di bawah kapal gua ini, ada ikan paus dan seekor sea serpent yang berenang. Sepertinya mereka menyadari pergerakan dari kapal ini. Tapi untung aja mereka gak nyerang gua, teman-teman. Hampir aja. Untung kendali kapal ini dari dalam. Coba kalau dari luar, udah koit kita teman-teman dimakan sama sea serpentnya. Hari pun berganti malam, dan situasi di saat itu cukup menyeramkan. Dengan goresan cahaya merah di atas langit, serta hujan pun tak kunjung berhenti, yang membuat suasana semakin mencekam. Akhirnya, mau gak mau gue harus melanjutkan perjalanan kembali. Namun, pada malam itu, di tengah laut gue melihat ada sebuah tempat menyerupai lab gitu teman-teman. Karena penasaran, gue pun menunggu pagi tiba di lokasi dekat lab itu. Akhirnya gue memberanikan diri untuk masuk ke dalam air, ya untuk ngecek tempat itu. Di saat itu hujan badai disertai petir kembali hadir. Akhirnya gue kembali ke kapal untuk menyelamatkan diri. Sewaktu di dalam kapal, di bagian luar gue melihat ada ikan paus yang sangat besar. Untung aja ini hewan mamalia dan gak nyerang atau ngerusak kapal gue. Besok harinya, gue kembali melanjutkan ekspedisi menelusuri lab yang gue temukan kemarin. Kali ini gue bawa pintu untuk membantu pernapasan ketika berada di dalam air nanti. Duh, tuh hiu ngapain lagi di situ ya? Orang pengen nyebur juga. Aduh, tunggu pergi dulu kali ya? Ekspedisi gue kali ini membuahkan hasil. Jadi gue berhasil menemukan pintu masuk ke dalam lab ini. Benar ternyata dugaan gue, teman-teman. Tempat ini adalah sebuah lab uji coba. Tapi buat apa ya lab ini? Dan siapa pembuatnya? Lantas kenapa letaknya ada di segitiga Bermuda ini? Buat kalian yang tahu coba komen di bawah ya teman-teman ya. Jadi di lab itu terdapat beberapa tombol yang dapat mengaktifkan sebuah portal. Di lab itu juga ada kapal selam yang dapat kita gunakan untuk menjelajahi dunia yang ada di balik portal itu. Dengan penasaran serta beberapa pertanyaan yang ada di diri gue coba masuk dalam portalnya. Dan kalian tahu,
Kita tembus ke dimensi lain. Di dalam dimensi itu banyak makhluk laut buas yang siap memangsa kita ketika berada di sana. Tapi untung aja di sini gue naik kapal selam, jadi aman teman-teman. Dan mungkin ya, bisa aja beberapa kapal, pesawat, serta orang yang pernah hilang di segitiga Bermuda, mereka masuk ke dimensi lain. Yang membuat mereka terjebak dan gak bisa keluar. Karena gue gak mau jadi salah satu dari mereka, akhirnya gue putuskan untuk segera pulang. Ketika sampai di kapal, dari kejauhan gue melihat ada hiu yang sangat besar di depan sana. Asli, ini hiunya gede banget guys. Merinding banget gue liatnya. Huh, mana tuh hiu? What the heck? Gede banget hiunya. Karena gue takut kenapa-napa, jadi gue pergi aja dari situ. Soalnya kapal kita bisa hancur kalau diserang sama hiu ini. Sewaktu melanjutkan perjalanan, gue melihat ada rakit kecil, tapi tidak ada manusia di sana. Dan tak jauh dari posisi kapal gue sekarang, tepat di depan sana ada kapal yang besar. Apakah itu kapal bajak laut? Jadi gue pergi mendekat ke kapal itu. Soalnya gue harus menunggu pagi untuk mengecek kapal itu. Ya entah kenapa laut segitiga Bermuda ini terasa sangat menyeramkan pada malam hari. Pada hari selanjutnya, gue langsung menuju kapal itu untuk mengecek ada apa aja di sana. Kayaknya kapal ini baru aja ditinggal oleh pemiliknya. Dari jumlah kasur yang ada di sana, sepertinya ada 2 orang kru. Tapi yang jadi pertanyaan, mereka hilang kemana ya? Dan kenapa gitu loh? Apa mungkin diserang oleh makhluk laut yang menyeramkan? Ketika berada di kapal itu, tadinya gue agak bimbang teman-teman. Yah, kenapa? Di saat itu gue ada niatan buat ganti kapal. Gua aja susah banget bikin kapal kita saat ini. Masa harus ditinggal sih di tengah laut kayak gini? Ditambah lagi kayaknya Luobi lebih nyaman deh di kapal yang lama. Ketika melihat sekitar, dari atas kapal itu gua melihat ada seekor paus lagi. Tapi kali ini ukurannya kecil. Yah, pada akhirnya gua pergi dari kapal kosong itu. Dan kembali melanjutkan perjalanan. Tapi tetap ada untungnya sih gua ke kapal kosong itu. Soalnya gua dapat kasur di sana. Akhirnya, pinggang gue gak encok lagi kalau bangun tidur. Singkat cerita, gue kembali singgah pada sebuah pulau. Karena gue liat di pulau itu ada rumahnya. Siapa tahu ada manusia yang hidup di sana. Jadi, kali ini gue coba bawa Luobi untuk menemani gue mengeksplor tempat itu. Soalnya setahu gue, Luobi ini jago berantem. Setibanya di salah satu rumah yang ada di sana, tiba-tiba Luobi loncat dari pundak gue. Gak tahu deh dia kenapa. Karena gue takut dia nanti hilang, jadi gue balik dulu ke kapal dan naruh Luobi di sana, biar dia gak kaburan lagi. Di sini dulu ya, dek. Tunggu abang. Bentar doang kok. Kemudian gue pergi dan masuk ke dalam rumah tadi. Dan kalian tahu apa yang gue temukan? Hampir. Yah, mantap sekali teman-teman. Baru masuk aja udah ada creeper yang mau meledak di depan komuk gue. Untung aja gak kena. Di sana, gue pergi ke rumah satunya lagi. Dan pas masuk ke sana, gak ada manusia juga. Tapi, di rumah itu gue mendapatkan bibit wortel. Jadi, lumayanlah buat farm kita nanti. Sumpah ya, karena Geza ini anaknya penasaran banget, jadi gue pergi ke kuburan yang ada di dekat sana. Kayaknya ini kuburan dari orang yang punya rumah tadi deh. Bentar, kan mereka udah mati. Terus siapa yang kuburannya dong? Sewaktu di kuburan itu, tiba-tiba cuaca turun hujan dan berkabut juga. Asli ya, ini pas gue main juga merinding banget teman-teman. Yang apesnya lagi, di sini pas gue coba buka chest yang ada di sana, tiba-tiba muncul hantu dong. Astagfirullah, apaan itu? Wah, setan! Damage dari hantunya itu lumayan sakit. Tadinya gue pikir hanya sekali gitu kan. Pas gue buka chestnya lagi, sekarang malah keluar 2 hantu. Udah gitu, damage-nya sakit banget lagi. Dengan penuh keberanian, langsung aja di saat itu gue gunain jurus langkah 1000. Kabur! Ya kali gue harus melawan kedua hantu itu. Sumpah, jangan mati. Dimana kapal kita? Dimana? Sumpah. Mati lu. Untung aja di saat itu gue nyebur ke dalam air dan menghajar hantu itu. Mana dia? Please jangan kesini, please. Tolong. Gua gak mau mati di tempat kayak gini. Mati lu sana. Pergi lu setan. Akhirnya. Sumpah deg-degan banget gua. Sumpah serem banget gila.
makhluk hidup dan makhluk mengerikan lainnya mulai menyadari kehadiran gua di tengah hujan petir dan berkabut itu. Aduh, ini apa lagi nih? Aduh, mana ya kapal kita ya? Aduh, hampir aja. Ketika di dalam kapal, gua baru ngeh. Kalau pas di awal tadi, Luobi sebenarnya udah ngasih kode ke kita untuk segera pergi dari tempat ini. Tapi karena rasa penasaran gue yang tinggi, hampir aja gue mati di tempat ini. Emang hewan itu instingnya hebat banget ya guys ya. Dan lebih anehnya lagi, pas gue coba pergi dari sana, seperti ada kekuatan yang membuat kapal gue itu terbang. Dan untung aja gak sampai hancur teman-teman. Gila, berasa dikutuk banget gue pergi ke tempat ini. Esok harinya, gue masih berada di dekat tempat kemarin. Alasan gue masih berada di sana karena hari juga masih pagi, guys. Ya, jadi nggak serem banget lah. Selain itu, ternyata di sana ada desa villagers. Wah, gue senang banget dong karena pasti banyak manusia di sana. Sebelum ke desa villagersnya, gue mengambil farm yang ada di sana. Lumayan buat pasokan makanan kita. Setelah itu, barulah gue pergi ke desa villagersnya. Nah, di saat itu gue bingung banget. Kok nggak ada satupun villagers yang tinggal di sini? Malahan gue melihat ada makhluk raksasa bermata satu di sana. Kayaknya raksasa inilah yang mengancam kehidupan di sekitar sini. Sumpah ini raksasanya gede banget guys tubuhnya. Ya jadi gue pergi aja dari tempat itu untuk menyelamatkan diri. Karena gue gak mau nasib gue itu sama kayak penduduk yang ada di desa ini. Setibanya di kapal, gue memasukkan semua temuan gue ke dalam chest. Kemudian gue pun melanjutkan perjalanan kembali. Tapi ketika itu Luobi terjatuh ke dalam air. Karena dia teman seperjuangan gue satu-satunya, jadi gue selamatin dia teman-teman dan membawanya ikut kembali ke dalam kapal. Pada hari itu gue beristirahat terlebih dahulu di sana. Kayaknya Luobi mabuk laut deh sampai dijatuh kayak tadi. Besok paginya gue kembali melanjutkan perjalanan. Di saat itu dari kejauhan gue melihat ada bongkahan es yang cukup besar. Nah lebih anehnya lagi, ada pohon yang tumbuh di atas es itu. Suara apa itu? Lagi asik memandangi bongkahan es itu, tiba-tiba di depan gue kembali ada ikan hiu besar yang muncul. Di saat itu gue kabur aja teman-teman, sumpah kaget juga gitu loh, kok tiba-tiba muncul nih hiu. Singkat cerita, gue berhenti pada sebuah pulau. Ya, di saat itu lagi-lagi hujan turun dengan derasnya. Dan di sana ada hiu yang gak mau makan mayat hidup. Wah, curang banget ini dia ya. Geliran kita aja, digigit. Nah, di saat itu, yang tadinya hujan deras berubah menjadi sunset yang sangat indah. Akhirnya gue bisa melihat keindahan matahari tenggelam, meskipun berada di segitiga Bermuda ini. Sewaktu berada di tengah laut, dari kejauhan gue melihat ada pulau lain. Karena gue capek berlayar terus, jadi gue chilling bentar teman-teman sambil mancing untuk beristirahat. Soalnya baru bangun tidur guys. Ya maklum lah ya, nyawanya belum kukumpul semua. Ketika nyawa gue udah terkumpul semua, ya gue pergi ke pulau yang gue lihat tadi. Mudah-mudahan aja pulau ini aman. Sebenarnya niat gue untuk pergi ke pulau ini karena bahan bakar kapal kita sudah habis, jadi gue harus mencari coal. Selain itu, gue rasa armor iron yang gue pakai ini masih kurang kuat untuk menghadapi musuh yang ada di segitiga Bermuda ini. Jadi gue pergi mining lagi di pulau itu untuk mengumpulkan coal dan diamond. Soalnya, makin kesini monster yang gue temukan itu damage-nya mulai sakit. Makanya gue butuh full set armor diamond. Wah, diamond. Mudah-mudahan aja gak ada yang berani itu. Kalau ada, gue pukul kepalanya. Bisanya ngagetin aja. Setelah mendapatkan coal dan diamond yang cukup, akhirnya gue kembali ke atas. Dan setibanya di atas, gue bertemu dengan Goblin Trader. Jadi gue trading iron sama dia. Soalnya udah pasti untung satu guys. Tadinya gue kira nih Goblin mau gue ajak ke kapal. Tapi kayaknya dia lebih memilih jalan hidupnya sendiri. Semoga kamu baik-baik aja ya Goblin. Sampai bertemu kembali. Sewaktu di kapal, gue langsung membuat full set armor dari diamond yang udah gue dapatkan. Lalu gue juga membuat sebuah swords. Biar serangan kita lebih maksimal. Dan ya, finally teman-teman, kita full set armor diamond. Gua pun pergi dari pulau tadi dan singgah ke pulau lainnya. Ya, cuma singgah sih, gak sampai jual pulau. Di saat itu gua sedih banget karena kehilangan teman gua satu-satunya, yaitu Luobi. Jadi entah karena bug atau apa, dia mati tenggelam.
Padahal posisinya kan dia di dalam kapal. Duh, Luobi, maafin gue ya. Aduh, sendiri lagi dong. Di saat kehilangan Luobi, hari itu terasa kelam sekali. Aduh, sedih banget gue teman-teman kehilangan dia. Meskipun Luobi telah tiada, tapi gue berjanji sama dia untuk tetap hidup, apapun yang terjadi. Keesokan harinya, di hari itu gue niatnya mau mencari lahan kosong untuk membuat farm. Tapi pas di dalam air, gue diserang oleh ikan. Kayaknya ini anak ikan hiu deh. Mungkin anak hiu ini mencium bau darah kita, makanya dia datang dan menyerang. Setelah itu gue coba cari bibit weed di sekitar lahan kosong yang ada di sana. Lalu gue menanam beberapa bibit di lahan kosong itu untuk menjaga persediaan makanan kita ke depannya. Soalnya perjalanan kita masih panjang dan tentu saja butuh pasokan makanan yang banyak. Setelah selesai berkebun, gue memandangi kapal dari jauh. Di saat itu gue berniat untuk mengupgrade kapalnya. Tapi sebelum itu kita harus mencari kayu yang banyak. Lalu gue menyempatkan diri untuk menanam sugarcane yang gue punya. Sayangnya aksi gue di hari itu untuk mengumpulkan kayu terhenti. Ya, dikarenakan turun hujan yang sangat deras. Dan hal itulah yang membuat situasi di pulau itu semakin mencekam. Kalian lihat aja tuh, di luar ada zombie bermata putih. Setelah lama menunggu, akhirnya hujan pun berhenti. Dan gue pun lanjut ngumpulin kayunya. Lagi-lagi karena lama menunggu hujan tadi, waktu jadi singkat banget dan langsung berganti malam. Jadi pada malam itu gue berhenti dulu tuh untuk ngumpulin kayunya. Besok harinya gue lanjut ngumpulin kayunya lagi. Yah, kita harus bersemangat. Karena kali ini gue mau buat kapal yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Jadi kita harus mengumpulkan kayu yang banyak. Oh iya, di saat itu gue bertemu dengan seekor ayam. Ya, gue sempat berbincang lah dengan dia sebentar tentang segitiga bermuda ini. Ayam itu bilang kalau kita harus selalu berhati-hati. Soalnya udah banyak manusia yang terjebak di wilayah segitiga bermuda ini. Dan cara mereka menghilang itu berbeda-beda. Ada yang hilang karena dimakan makhluk raksasa seperti Kraken, Megalodon, dan ada juga yang mati kelaparan. Baiklah, kalau gitu kita harus selalu waspada nih teman-teman. Dan baru aja selesai ngomong sama ayam tadi, tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Dan kali ini kabutnya lebih tebal dari biasanya. Jadi gue langsung bergegas balik ke arah kapal untuk berlindung. Dari dalam kapal, gue melihat ada zombie yang memakai tas. Kayaknya itu salah satu manusia yang mati di sini deh. Di tengah derasnya hujan, gue memindahkan kapal ke spot yang agak luas dan dalam. Soalnya, gue mau buat kapalnya jauh lebih besar. Kalau gitu, ayo kita mulai membuat kapalnya, teman-teman. Let's go! Gone are the ways, all the days of old. Can't return back there. On and on it goes, and never stops, and the world keeps on turning. Hearts keep on burning while the weatherman interprets the cold. The boogeyman haunts you in your sleep. While the man in the mirror longs for change. Long are the days when you've parted ways with your love. Setelah mengkuli cukup lama, akhirnya kapalnya jadi juga guys. Kali ini kapalnya lebih besar dan lebih kokoh juga. Dengan kapal baru inilah kita akan meneruskan ekspedisi untuk menjelajahi lautan segitiga bermuda ini. Di hari itu cuaca buruk kembali menghampiri. Tapi tidak mematahkan semangat gue untuk melanjutkan perjalanan. Karena gue percaya kita pasti bisa lolos dari segitiga bermuda ini. Dan kembali ke peradaban manusia di luar sana. Jujur aja, gue sedikit lelah sebenarnya.
karena hampir setiap hari merasa terancam di tempat ini. Belum lagi cuaca di segitiga Bermuda ini benar-benar membuat lautannya menjadi hal yang paling mengerikan. Dengan adanya kapal yang kokoh seperti ini, kita pasti bisa mengetahui lebih dalam mengapa lautan segitiga Bermuda ini menjadi sebuah misteri yang menakutkan oleh kebanyakan orang. Sewaktu berlayar di lautan, di saat itu gue mendengar ada sebuah suara yang berasal dari dalam laut. Ya, suaranya mengerikan banget, teman-teman. Sumpah ya, suara apa ya itu? Kayak ada sosok makhluk yang mengincar kita. Karena gue takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, gue pun bergegas pergi dari sana. Akhirnya gue menemukan sebuah pulau baru. Alasan gue kali ini singgah di pulau itu untuk mencari sapi dan domba. Karena kalau dipikir-pikir, sejauh kita berpetualang, sulit untuk menemukan domba dan sapi. Jadi gue pengen memelihara mereka di kapal. Selain untuk persediaan makanan, kita juga butuh leather dari sapinya. Soalnya gue bosan juga gitu guys, masa makan buah terus gitu loh. Sebelum membawa sapinya ke kapal, gue membuat jalan untuk dilewati sapi-sapi itu dengan cobblestone, biar mereka selamat sampai di kapal. Walau hari itu turun hujan deras, gue membawa sapi dan domba itu dengan selamat sampai ke kapal. Sebenarnya gue agak ngeri gimana gitu setiap turun hujan di segitiga Bermuda ini. Jadi sapi dan domba ini gue taruh di bagian tengah kapal. Hal ini agar mereka aman. Dan gue gak mau juga kejadian sewaktu lobi tenggelam itu terjadi kembali. Di saat itu gue sempat kembali ke pulau itu dan mengkill beberapa ekor sapi dan domba. Kemudian kembali ke arah kapal untuk melanjutkan perjalanan. Karena misi kita berhasil, akhirnya gue pun pergi dari pulau itu. Di tengah perjalanan, gue membuat beberapa buku dan sebuah enchanting table. Kemudian gue mengencan armor dan senjata dengan level seadanya. Dengan begini, armor kita jadi lebih kuat dari sebelumnya. Ketika melanjutkan perjalanan, hari selalu turun hujan yang sangat deras dan disertai petir. Menurut gue pribadi, mungkin hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kenapa pesawat atau kapal yang melintasi segitiga Bermuda ini menghilang. Di saat itu entah kenapa, tiba-tiba kapal gue berguncang. Aduh, kenapa ya? Dan pas gue coba jalan pun gak bisa, teman-teman. Kayaknya ada sesuatu di bawah sana yang menahan pergerakan kapal kita. Dari kejauhan, gue melihat ada satu makhluk yang besar dan menyeramkan. Dan memiliki tentakel seperti gurita. Sumpah, serem banget cuy. Dengan penuh keberanian, gue coba terjun ke bawah untuk ngecek apa yang ada di bawah kapal kita. Dan ternyata... wah, kayaknya kita masuk ke wilayah habitat makhluk ini. Jumlah mereka bukan cuma satu. Ternyata makhluk ini yang membuat kapal gue gak bisa bergerak. Jujur aja, di saat itu gue merinding setengah mampus. Melihat makhluk ini, gue pun menyerah makhluk itu. Tapi damage dari makhluk itu sakit banget. Dan susah juga buat dikalahkan. Untung aja gue masih bisa selamat. Dan segera kembali ke kapal. Dari atas kapal, gue coba panah makhluk itu. Tapi gak mempan sama sekali. Mungkin karena kulitnya yang keras dan tebal. Kita harus segera pergi dari tempat ini. Sebelum kapal gue benar-benar hancur. Di saat itu, gue cuma bisa berdoa biar kapalnya itu bisa lepas. Dan untung doa gue itu dijabah. Akhirnya kapalnya itu beneran bisa bergerak lagi. Makhluk apa ya itu tadi? Hampir aja. Hal yang menyeramkan belum berakhir. Sewaktu gue pergi dari tempat tadi, gue melihat ada makhluk lain berbentuk ikan hiu. Makhluk ini juga memiliki bulu di pundaknya dan memiliki kaki. Sumpah, ini apalagi sih? Untung aja keberadaan makhluk itu jauh dari kapal gue. Mungkin ini menjadi pertanda yang kuat untuk kita segera pergi dari tempat itu. Gue pun lanjut berlayar lagi. Kalian bisa lihat guys, langitnya kali ini jauh berbeda. Berwarna agak kemerahan gitu, yang menambah suasana semakin mencekam. Di saat itu tiba-tiba kapal gue berjalan dengan sendirinya. Seperti ada energi lain yang mengendalikannya. Udah gue coba kontrol tapi tetap aja gak bisa. Hampir satu malam lamanya kapal ini berjalan dengan sendirinya. Sampai pada suatu titik di laut, dari kejauhan gue melihat ada kapal yang besar. Mungkin itu kapal lainnya yang sama kayak kita bisa sampai ke tempat ini. Gue pun membakar beberapa daging sebelum pergi ke sana. Dengan rasa penasaran, gue pergi ke kapal itu. Siapa tahu ada manusia seperti kita yang hidup di sana. Ternyata gue salah.
Justru banyak pelajar pemanah yang ada di sana. Langsung aja gue sikat tuh mereka satu persatu. Walaupun gue sempat kewalahan karena jumlah mereka yang banyak, tapi gue berhasil menghabisi mereka semua. Kalian bisa lihat banyaknya anak panah di armor gue ini. Setelah mengalahkan semua musuh yang ada di kapal itu, gue turun ke bagian tengah kapal tersebut dan ternyata banyak harta emas di dalamnya. Serta juga ada apel di sana. Jadi gue mengambil semua harta yang ada di kapal itu. Namun saking asiknya mengambil harta, gue merasa ada yang ganjal ketika keluar. Kapal gue hilang, gue gak bisa melihat di mana kapal gue berada. Jujur aja gue panik banget saat itu, karena kapal kita satu-satunya sudah hilang sekarang. Duh, ini salah gue juga sih, kenapa sibuk banget yang ngambilin harta itu. Akhirnya gue menggunakan perahu kecil untuk mencari kapal gue di sekitaran laut itu. Ternyata tak jauh dari kapal yang kita jarah tadi, dari kejauhan gue melihat kapal punya gue itu sedang bersandar di sebuah tepian pulau. Kenapa ada di sana ya? Sebelum mengambil alih kapal gue lagi, gue pergi ke dalam sebuah cave untuk menyusun rencana. Sepertinya ada orang lain yang tinggal di pulau itu dan mengambil kapal kita. Setelah berdebat dengan diri sendiri, akhirnya gue memutuskan untuk menghadapi semua bajak laut yang ada di kapal kita. Sebelum kesana, gue membuat beberapa golden apple untuk membantu kita ketika menghadapi para bajak laut itu. Baru sampai dekat kapal aja, keberadaan gue sudah diketahui oleh bajak laut yang ada di sana. Dia langsung loncat ke dalam air dan ingin menyerang gue. Hah, kurang ajar. Enak banget mereka mengambil kapal gue. Sedangkan kita susah payah membuatnya. Ayo kita bantai bajak laut ini, teman-teman. Let's go. Wah, lu pada yang ngambil kapal gue. Kurang ajar. Capek-capek gue bikin lu ambil seenak jidat. Sini lu, aduh. Wih, bawa bom dong. Karena banyaknya jumlah mereka, gue sempat terpojok. Lalu gue punya ide untuk menyerang mereka dari dalam air. Mati lu. Banyak banget teman-teman. Wih, ada yang bawa bom tuh. Jangan sampai kita kena sama bomnya. Aduh. Apa lu botak sini? Apa lu? Tinggal lu. Mamam nih, mati lu. Dan ya, pada akhirnya gue pun berhasil mengalahkan mereka. Kemudian gue berjalan ke pulau itu. Dan ternyata yang kita serang tadi itu baru anak buahnya, teman-teman. Karena tepat di hadapan gue saat ini, ada kapten bajak lautnya. Dia bertubuh kekar dan besar, lalu membawa cannon di tangannya. Pertarungan gue melawan kapten bajak laut ini tak dapat dihentikan. Dia bilang kalau kapal yang kita jarah waktu itu adalah sebuah jebakan untuk manusia yang baru berlayar ke sini. Nantinya kapal gue ini akan mereka gunakan untuk mencari sebuah harta yang sangat langka di segitiga Bermuda ini. Karena misi mereka ini yaitu mencari harta tersebut dan pergi dengan kapal korbannya. Tapi semua itu gak akan gue biarin. Karena misi kita di sini yaitu untuk pergi dari lautan segitiga Bermuda yang menyeramkan ini. Untung aja di saat itu gue ada golden apple. Jadi gue bisa mengembalikan keadaan ketika menghadapi kapten bajak laut itu. Jadi lu yang ngambil kapal gue. Lu kaptennya, ha? Lu katanya, ha? Badannya gede banget, guys. Puyeng lu. Rasa ini. Mati lu bajak laut. Akhirnya. Apaan nih? Di saat mati, dia ngedrop sebuah chest emas dan kuncinya. Pas gua buka isinya, ada trikon bajak laut, hook dan senjata lainnya. Setelah mengalahkan bajak laut itu, gue pergi ke markas mereka untuk mencari tahu. Kok bisa ada orang yang selamat dan hidup di lautan segitiga Bermuda ini? Bukan petunjuk yang gue temukan, tapi di sana justru banyak harta jarahan yang telah dikumpulkan oleh para bajak laut itu. Kayaknya mereka ini tujuannya untuk mencari harta tersembunyi di segitiga Bermuda ini. Jadi daripada mubazir, gue ambil aja tuh semua hartanya. Lumayan kan buat kita bawa pulang? Sekarang, misi kita selanjutnya yaitu tinggal pergi dari tempat ini. Kemudian hidup dengan tentram di alam manusia yang sebenarnya. Ketika berlayar, gue melihat kapal lagi. Tapi kali ini aura dari kapal tersebut berbeda dari sebelumnya. Creepy banget sumpah. Apalagi langit berwarna merah, disertai hujan petir. Sepertinya yang mendiami kapal itu bukan bajak laut biasa.
Jadi sebelum pergi ke sana, gue membuat armor dari diamond yang kita dapatkan ketika mengalahkan kapten bajak laut waktu itu. Untuk senjatanya, gue membuat sebuah tombak yang ketika dilempar akan ada efek api yang keluar. Oke, armor sama senjata kita sudah jadi. Selanjutnya, gue juga membuat golden apple lagi untuk jaga-jaga. Kalau gitu, ayo kita pergi ke kapal itu, teman-teman. Yah. Wah, Flying Dutchman. Setibanya di sana, ternyata kapal itu dijaga oleh Flying Dutchman beserta krunya. Wah, sumpah serem banget ini. Gue nggak expect kalau makhluk kayak gini tuh ada di laut segitiga Bermuda. Di sana juga terdapat kru yang sudah menjadi hantu. Akhirnya gue menghadapi Flying Dutchman dan anak buahnya. Untung aja gue bawa cannon, jadi bisa memberi perlawanan ke Flying Dutchman itu. Damage dari Flying Dutchman ini sakit banget soalnya. Awan berwarna merah kehitaman dan disertai hujan petir menambah suasana saat itu menjadi semakin mencekam. Serem banget cuy. Aduh. Aduh. Ini dah, aduh. Sakit banget. Mamam nih cannon. Untuk kita bawa ini. Mati lu aki-aki. Balik lu ke sana. Balik lu. Mamam nih. Sumpah ya ini bosnya sakit dan tebel banget darahnya, teman-teman. Untuk kita bawa cannon ini. Mati lu. Setelah berjuang cukup lama, akhirnya gue berhasil mengalahkan Flying Dutchman itu. Saking kuatnya, durability dari armor gue sisa sedikit. Untung aja gak sampai hancur. Oh iya, Flying Dutchman itu ngedrop hooknya dan trickernya start dari helmetnya, GG banget teman-teman. Ada satu hal yang mengalihkan perhatian gue saat itu. Jadi, di kapal Flying Dutchman itu, gue menemukan peta letak harta. Mungkin harta inilah yang dimaksud oleh kelompok bajak laut yang kita kalahkan waktu itu. Karena gue takut kapal gue hilang lagi, jadi gue segera balik ke kapal dan membawa peta harta itu. Yah, sekarang kitalah yang menjadi raja bajak laut di lautan segitiga Bermuda ini. Aduh, kenapa kepala gue pusing ya? Singkat cerita, gue melanjutkan perjalanan menuju harta itu. Di saat itu gue baru ngeh, arah yang dikasih tahu oleh peta ini mengarah ke pulau yang waktu itu ada kelompok bajak lautnya. Dan mungkin harta itulah yang dicari oleh kelompok bajak laut itu. Kalau kita berhasil menemukan harta itu, kita bisa kaya setelah lolos dari lautan segitiga Bermuda ini. Sesampai di pulau itu, gue beristirahat sejenak untuk menunggu pagi tiba. Keesokan harinya, gue mulai mencari letak dari harta itu. Soalnya, kita sudah pas di titik tempat harta itu berada. Sebelumnya, gue coba cari di bagian atas tebing, tapi nggak ada. Dan akhirnya gue coba berenang menelusuri karang yang ada di sana. Di mana ya? Oh, di sini kayaknya nih. Wah! Banyak banget hartanya. Yes, gue berhasil menemukan hartanya. Wah, kalau kayak gini kita bakalan kaya. Gue bisa beli apa yang gue mau. Bahkan kekuasaan dan kedudukan juga bisa kita beli dengan harta ini. Gue pun mengambil semua harta yang ada di sana. Lalu gue membuat sebuah backpack untuk menyimpan semua harta itu. Dengan harta ini, kita akan kaya. Di mana ini? Lah, kenapa gue ada di sini? Nah, di saat itu, entah kenapa gue merasa agak pusing. Entah kenapa, kayak ada sesuatu yang merasuki gue. Setibanya di luar, gue kayak orang baru sadar, teman-teman. Dan tepat di atas langit sana, ada sosok seperti Reaper yang melihat gue. Kenapa gue bisa kayak gini? Bukannya tujuan utama gue itu untuk pergi dari Lato Segitiga Bermuda ini. Apa yang terjadi? Kenapa gue membawa harta sebanyak ini? Jangan-jangan karena memakai topi dari Flying Dutchman ini.
Dasar manusia seraka. Sekaranglah saatnya kau mati. Gak. Gue mau pulang. Gue gak mau terjebak di sini. Kemana dia? Tolong. Kenapa ini semua? Ada apa?